Saudara-saudara, sudah cukup dengan orasi saya? Saya kira, saya kasihan lihat kalian kepanasan. Saya minta maaf kurang cepat memberi air kepada kalian. Bagaimana? Panitia, tolong segera beri air. Tolong disiram. Panitia, minta disiram. Bagaimana? Saudara-saudara, saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran. Betul? Sudah mengerti? Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Yang tidak setuju, mungkin sebaiknya belajar lagi. Yang tidak setuju, anak-anak Indonesia dikasih makan siang, kebangetan. Yang penting rakyat, setuju atau tidak? Penting atau tidak? Anak-anak kita penting atau tidak dapat makan dan minum kosong? Maukah, mau enggak kalian anak-anakmu kuat, pintar, cerdas? Mau atau tidak? Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya, harus setuju, anak-anak harus diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju, tidak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, bagaimana? Cukup? Bagaimana kalau kita joget saja? Saudara-saudara, saya mengerti, saya tahu kalian kesini semua, kalian mau lihat saya joget, benar tidak?